Assalamualaikum, selamat sore Pekalongan, apa kabar Anda hari ini? Kembali kami berdua hadir menemani aktivitas Anda sore ini. Saya Yaya Ahmad. Dan saya tadi Harun sudah lengkap dengan beragam informasi teraktual dari media lokal, nasional maupun media online. Ya, tadi informasi KPK semalam mengadakan operasi tangkap tangan ya dan berhasil menangkap seorang pejabat dari Kementerian Perhubungan. Setelah DPR, giliran DPU usulkan gedung baru. Sementara itu kabar dari Afghanistan, 5 tewas akibat bom Taliban. Hong Kong diterpa topan, ratusan penerbangan dibatalkan. Ya, dan 30 menit kebersamaan kita akan ditutup dengan dua informasi ringan, olahraga dan hiburan. Selengkapnya dalam Tebar Kabar. Baik pemirsa, kita awali kebersamaan kita sore hari ini dengan terlebih dahulu menyimak kabar terbaru seputar Pekalongan dan sekitarnya. Iya, pengawasan dana desa. Nah, ini masih rame ya dan santer ini menjadi trending topic di mana-mana. Okay. Dan walaupun nih dari kota Pekalongan ini bukan termasuk desa, ini kelurahan. Namun Kajari setempat tadi pagi ini menggelar sosialisasi untuk pengamanan dana desa atau kelurahan kepada 27 kepala kelurahan di kota Pekalongan. Iya, karena ini rawan korupsi, ya. Di beberapa kasus itu dana desa ditilep untuk bancaan seperti itu. Nah, itu dia. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut atau mencegah hal itu, ini dilakukan sosialisasi dengan harapannya nanti setiap proyek yang ada di kelurahan ini bisa berjalan aman tanpa adanya korupsi. Betul, ini pemantauan juga harus diperketat. Ketat, seperti itu ya. Baik, kita langsung saja ke informasi pertama pemirsa. Setelah DPR, giliran DPD usulkan gedung baru. Tidak ingin ketinggalan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, DPD meminta kepada pemerintah agar menganggarkan rencana pembangunan gedung baru DPD seluas 68.000 meter persegi yang diperkirakan membutuhkan dana sebesar 929 miliar rupiah. Sekretaris Jenderal DPD Suharjono Harjo Soekarto mengatakan permintaan itu telah disampaikan oleh Ketua DPD Usman Sabta Odang kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Sudarsono, rencana pembangunan gedung DPD ini berbeda dengan DPR. Pembahasannya telah dilakukan beberapa kali oleh pimpinan MPR, DPR, dan DPD sejak 2014. Dia mengklaim pembuatan rencana bangunannya juga telah melibatkan para arsitek senior. Meski demikian, ia mengakui kebutuhan biaya pembangunan gedung DPD ini belum masuk pagu anggaran 2018. Untuk sementara, pemerintah memberikan plafon budget sebesar 1,08 triliun rupiah untuk DPD tahun depan. Pagu anggaran itu untuk Sekretariat Jenderal 273 miliar rupiah dan Senat sebesar 808 miliar rupiah. Salinan surat tertanggal 14 Juni 2017 yang diteken Usman menyebutkan DPD meminta Presiden Joko Widodo mengabulkan pembangunan gedung dengan alasan akan bertambahnya jumlah senator. Saat ini setiap daerah pemilihan diwakili 4 anggota DPD. Setelah pemilihan umum 2019, setiap daerah akan diwakili 5 senator. Selain itu, DPD memastikan gedung baru akan meningkatkan kinerja lembaga, termasuk dalam mengawasi rancangan peraturan daerah. Dalam surat yang sama, Usman mengungkapkan bahwa pembangunan gedung DPD merupakan kesepakatan penataan komplek parlemen bersama DPR. Angka 929 miliar rupiah diperoleh dari hasil perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah ini tidak ingin ketinggalan ya dengan DPR yang sudah rame-rame mengusulkan gedung baru atau rumah dinas baru ya. Walaupun polemik di masyarakat ini banyak sekali yang tidak setuju dengan adanya usulan gedung baru karena gedung yang lama atau rumah dinas yang lama masih bagus dan masih layak untuk ditinggali. Betul. Untuk alasan dari DPD mungkin lebih masuk akal dibandingkan DPR yang katanya gedungnya sudah miring 7 derajat seperti itu. Sementara untuk DPD sendiri, kalau kita melihat ini nanti untuk pesta atau pesta demokrasi ya, itu DPD yang kalau tahun beberapa waktu yang lalu itu hanya 4 orang per provinsi, sekarang ditambahi satu lagi jadi 5. Kemungkinan kalau menggunakan gedung baru itu kurang, kapasitasnya kurang pastinya. Seperti itu, jadi usulan itu disampaikan. Dan tidak tanggung-tanggung untuk usulan gedung baru ini sejumlah uang yang sudah disiapkan itu atau yang dianggarkan sebesar 929 miliar rupiah. Ini hampir 1 triliun ya, luar biasa. Baik, informasi sekarang kita beralih ke operasi tangkap tangan yang lagi-lagi diadakan oleh KPK dan berhasil membuahkan satu prestasi juga kalau kita bilang ini Kementerian Perhubungan yang sering sekali
pejabatnya terkena OTT, kali ini kembali terkena OTT, sampai hari ini belum tahu siapa. Inisialnya hanya TB, seperti itu. Ini informasinya. Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan semalam dan berhasil mengamankan seorang pejabat Kementerian Perhubungan. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan lokasi operasi tangkap tangan dilakukan di Jakarta. Menurut Laode, dalam operasi itu penyidik mengamankan sejumlah uang. Ada mata uang dolar Amerika, dolar Singapura, dan mata uang asing lainnya, serta rupiah. Namun, Laode belum memberikan informasi berapa total uang yang disita KPK. Laode menambahkan penyidik juga mengamankan penyelenggara negara. Meski begitu, ia tidak menyebut berapa jumlah orang yang ditangkap. Laode hanya mengatakan saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap orang yang ditangkap. Sesuai dengan KUHP, ada waktu paling lambat 24 jam sebelum menentukan status. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pejabat Kementerian Perhubungan yang dicokok KPK adalah Dirjen Perhubungan Laut atau HUBLA berinisial TB. Tim Satgas Lembaga Anti Rasuah pun telah menyegel sebuah ruangan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dirjen HUBLA Kemenhub saat ini dipimpin Antonius Tony Budiono. Tony memimpin direktorat itu sejak dilantik pada tanggal 16 Mei 2016. Belum diketahui secara pasti kasus yang terkait dengan operasi senyap ini. Pun demikian soal nilai suap dalam OTT semalam. Sementara itu, Kementerian Perhubungan siang tadi telah menggelar jumpa pers untuk mengklarifikasi kabar ada pejabat eselon 1 instansi tersebut yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan. Iya, Dinas Perhubungan tadi ini nggak ada kapoknya nih. Kalau OTT KPK pasti sering tertangkap. Dan biasanya yang tertangkap itu bukan kroco-kroco, tapi mereka pejabat teras. Ini kembali dilakukan semalam OTT operasi tangkap tangan KPK dan membuahkan hasil. Selain beberapa penyelenggara negara yang berhasil dibawa untuk diminta keterangan, ini KPK juga berhasil menyita beberapa uang dalam bentuk dolar Amerika dan Singapura. Iya, OTT yang digelar dari KPK ini bukan kali pertama ya, dan juga ini sudah lama sekali diendus oleh KPK, terutama untuk penangkapan TB sendiri yang jauh-jauh hari informasinya sudah didapatkan dan akhirnya membuahkan hasil. Ini kita dapat informasi barusan yang terkena OTT adalah Dirjen HUBLA atau Hubungan Laut seperti itu. Ini termasuk pejabat yang sebenarnya gajinya tinggi ya. Tapi kenapa bisa OTT dan terkena kasus korupsi seperti masih itu? Masih kurang. Baik, informasi nasional sudah kita hadirkan. Selepas yang satu ini kita kembali dengan dua informasi internasional.